Bila Datuk merasakan tidak ada hal-hal yang perlu dilakukannya, dia pun mengajak kami pulang. Kalau sesiapa di antara kamu masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan pokok yang tumbuh dalam kolam, hati-hatilah menggunakan air dari kolam tersebut. Sambil melihat Datuk berkata begitu kepada saya. Kenapa Tok? Orang tua-tua dulu yang kaya dengan ilmu dunianya, membuang saka ilmu dunia dengan tiga cara, terutama kalau ilmu yang dituntutnya bercanggah dengan ajaran Islam atau ilmu yang dituntutnya akan menjadi ilmu keturunan. Datuk memicit-micit bahu kirinya dengan tapak tangan. Kemana ilmu salaf tu dibuang Tok? Soal saya lagi. Datuk terdiam seketika macam mengingati sesuatu. Dia terus melangkah mencari arah jalan pulang yang harus dilalui. Datuk memilih jalan pulang ikut sebelah kanan bukit. Datuk tidak mahu mengikut jalan awal yang telah digunakan tadi. Apa tujuan Datuk berbuat demikian? Saya tidak dapat meramalkan. Mungkin ada muslihat tertentu fikir saya. Saya dongak ke langit. Matahari sudah berubah kedudukannya. Tiupan angin juga tidak serancap tadi. Mengikut kedudukan matahari, saya kira waktu zuhur sudah hampir dan saya dapat menduga bahawa Datuk mahu mencari jalan dekat supaya cepat sampai ke rumah. Dia mahu berada di rumah sebelum waktu zuhur berakhir. Tempat yang dipilih ialah kuala sungai yang bertemu dengan laut dan ketiga seperti yang aku lakukan tadi. Secara mendadak Datuk menjawab pertanyaan saya yang terputus tadi. Jawapan yang saya nantikan tu Datuk berikan ketika saya bergayut pada sebatang pokok untuk turun dari puncak bukit. Saya tersenyum sendirian dengan sikap Datuk. Kenapa untuk menjawab pertanyaan yang mudah itu mesti memakan masa yang agak lama? Saya rasa menuruni bukit lebih sukar dari mendakinya. Sebabnya, ketika menuruni bukit kita harus pandai mengimbangi badan. Kalau kurang pandai boleh membuat kita terlajak ke depan yang boleh menyebabkan kita terlanggar batu atau pokok. Anehnya kesukaran yang saya hadapi itu tidak menjadi masalah buat Datuk. Dia boleh berjalan dengan cepatnya. Akhirnya, kami sampai ke kaki bukit. Perjalanan seterusnya tidaklah berapa sukar. Tetapi, sendi kedua belah kaki saya mula berasa sengal dan sakit-sakit. Hati-hati minum air kolam yang ada pokok tumbuh di dalamnya. Mana tahu kalau pokok itu dijadikan penekan ibu ilmu salah, kalau orang yang membuang ilmu bisa itu tidak menawangnya akan membawa padah pada orang yang meminumnya. Datuk mengingatkan saya dan Dumba. Ketika itu kami sudah agak jauh meninggalkan bukit yang telah kami daki tadi. Suara kenderaan mula terdengar sayup-sayup menendang gegendang telinga. Langkah saya terus rancak. Kalau diturutkan hati mahu saja saya berlari supaya segera sampai ke tepi jalan raya. Rupanya langkah saya yang rancak dan bersemangat itu tidak boleh dilanjutkan lagi. Ada sesuatu yang menghalangnya. Datuk menyuruh saya dan Dumba berlindung di balik pokok besar. Tindakan Datuk itu amat mengejutkan. Wajahnya kelihatan cemas sedikit. Dari balik pokok besar saya dan Dumba melihat dengan teliti tingkah laku Datuk yang berdiri di kawasan yang agak lapang itu. Datuk meletakkan tangan kanannya ke cuping telinga kiri, macam mendengar sesuatu. Datuk melangkah dua tapak arah ke kanan. Berhenti di situ sambil merenung dedaun pokok yang bergoyang di kiri kanannya kerana dirempuh angin. Silakan, kalau masih sangsi. Suara Datuk cukup lantang. Saya tidak tahu kepada siapa kata-kata itu ditujukan oleh Datuk. Dumba renung muka saya dengan penuh rasa ragu dan bimbang. Saya cuma tersenyum saja. Tetapi, mata saya tetap tertumpu ke arah Datuk. Saya lihat Datuk menepak dua langkah ke kiri pula, berhenti di situ dengan tenang. Macam menanti sesuatu. Siapakah yang Datuk tunggu dan nanti dalam hutan begini? Kata hati saya. Silakan. Ulang Datuk lagi. Ya, aku datang dan bertemu lagi dengan kau. Terdengar suara dari arah kanan Datuk. Saya terkejut. Apa yang saya lihat ialah batang tubuh Mahirdin berdiri sambil memeluk tubuh. Mahirdin memintas di depan Datuk. Berdiri berdepan dengan Datuk sambil memeluk tubuh. Gerak-gerinya cukup pantas, macam orang muda yang berusia 30-an. Sinar matanya cukup garang. Tidak terpamer segaris senyum pun di wajahnya. Keadaan yang saya lihat itu amat membimbangkan. Pertemuan Datuk dengan Mahyudin kali ini bukanlah pertemuan seorang sahabat dengan sahabat, tetapi pertemuan dua orang musuh yang sudah lama menaruh dendam.
saya berdoa pada Allah, semoga Allah yang Maha Besar akan membiarkan kesabaran pada Datuk. Mudah-mudahan Datuk tidak akan bertindak liar. Saya tidak mahu Datuk menjadi mangsa Mahidin. Rupanya, doa saya diperkenankan oleh Allah. Datuk kelihatan cukup tenang, meskipun Mahidin bersikap agak kasar dengan tujuan menaikkan rasa marah dan geram di hati Datuk. Semuanya tidak mendatangkan kesan, Datuk tetap berlembut dan sabar. Tindakan Datuk itu memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang pengecut dan penakut. Satu hal yang pasti, meskipun Datuk mengalah dia tetap berjaga-jaga. Setiap langkah Mahyudin bagaikan sudah dibacanya terlebih dahulu. Kau bersubahat, kau melindungi domba manusia pembunuh, kata Mahyudin dengan nada suara yang keras. Badannya kelihatan menggeletar, matanya bertambah merah. Nanti dulu, biar aku terangkan keadaan sebenarnya. Sudah, kau menyimpan ibu santau itu di sini. Tidak Mahyudin, kau silap. Sudah, jangan berdusta. Manusia pura-pura, kau munafik. Mahyudin, dengar dulu. Sudah. Mata Mahyudin mula menentang biji mala Datuk untuk beberapa saat dengan harapan untuk menewaskan Datuk. Usaha itu gagal. Datuk masih macam keadaan biasa, masih mampu melahirkan senyum untuk Mahyudin. Biarkan aku selesaikan domba di sini. Jangan kau lindungi dia. Kalau kau berkeras buruk padanya, Mahyudin melahirkan cita-citanya yang sebenar tanpa selindung-selindung lagi. Datuk meraba dahi luasnya berkali-kali. Memang Datuk berada dalam saat-saat yang paling genting sekali. Andainya Datuk tersalah langkah atau tersilap cakap, dirinya akan terjerat. Datuk terus duduk bersila atas tanah. Saya kira, tindakan Datuk tidak kena pada tempatnya. Dia seolah-olah menyerah nyawanya pada Mahyudin. Kenapa tidak, dengan sekali terkam bersama parang di lengan, leher Datuk akan putus. Anehnya, Mahyudin tidak menyerang Datuk. Dia membiarkan Datuk duduk dengan aman di atas tanah. Mungkin Mahyudin berpendapat bukanlah langkah atau prinsip seorang pendekar menyerang orang yang tidak melawan. Kemenangan yang diperolehi secara itu bukanlah satu kemenangan yang terpuji tetapi satu kemenangan yang keji. Datuk masih lagi duduk bersila, perasaannya berperang sama sendiri, apakah wajar dia menyerahkan domba pada Mahyudin begitu saja? Memang, kalau dia mahu mencari jalan senang, serahkan domba pada Mahyudin habis perkara, mereka tidak bermusuh. Tetapi, cara itu bukanlah satu cara yang baik. Apalah untungnya menyerahkan orang yang sudah insaf atas perbuatannya yang lalu pada musuh ketatnya. Membunuh manusia yang seagama kerana dendam bukanlah ajaran agama Islam. Orang yang sudah insaf itu harus diberikan kesempatan membetulkan dirinya. Siapa tahu, orang yang sudah insaf atas perbuatannya akan menjadi manusia yang baik dan berguna pada bangsa dan agama. Semua persoalan itu menghantui diri Datuk. Dia harus memberi satu keputusan yang tegas. Dia juga harus menanggung sebarang akibat dari keputusan yang dibuatnya. Tiba-tiba Datuk melompat dan berdiri kembali. Kali ini tidak ada senyum yang terpancar di wajahnya. Datuk kelihatan begitu serius merenung wajah Mahyudin. Tidak, domba dalam perlindungan aku. Dia harus diberi kesempatan membetulkan dirinya, kata Datuk sambil melipat lengan bajunya hingga ke paras siku. Mahyudin kelihatan tergamam dengan tindakan Datuk itu. Tak apa, balas Mahyudin, dia mula mengangkat kedua belah tangannya ke depan. Sepasang kakinya mula bergerak memijak pokok-pokok kecil. Mahyudin kelihatan menggigil dan wajahnya nampak merah. Mahyudin sudah naik angin, kemarahannya sudah tidak dapat ditahan-tahan lagi. Dia membuka silat sambil mematah-matahkan pokok-pokok yang tumbuh liar di kiri kanannya. Melihat rentak dan bunga silat yang dihasilkan oleh Mahyudin itu, Datuk menduga Mahyudin bukan orang sebarangan. Ilmu silat atau pendekar yang ada pada dirinya melambangkan yang dirinya memiliki ilmu kelas tinggi di dalam salah satu aliran silat. Datuk membiarkan Mahyudin membuka rentak dan langkah silat dengan tujuan membaca kepandaian yang dimiliki oleh Mahyudin. Aku tahu sekarang, dia membawa aliran silat harimau yang disebut cilik babiat oleh orang-orang Mendaling. Bisik hati kecil Datuk, Datuk bersedia untuk mengelakkan diri dari serangan Mahyudin. Datuk tahu benar, silat jenis itu hanya terdapat di kalangan masyarakat Mendaling saja. Bukan satu perkara yang mudah untuk sampai ke taraf pendekar dalam jurusan ilmu silat cilik babiat.
banyak rintangan dan dugaan yang harus dilalui. Datuk melangkah ke kanan dengan kedua belah tangannya berkembang di bahagian paras dada. Kaki kanannya bergerak ke depan dalam keadaan yang tidak lurus. Begitu juga dengan kaki kirinya yang bertugas sebagai tupang penyokong pada kaki kanannya. Gerakan Datuk begitu hati-hati sekali. Dalam saat yang sama juga Datuk cuba mengunci dan mematikan langkah Mahyudin secara batin. Usaha Datuk itu gagal sama sekali. Datuk mula merasakan semua usaha yang dilakukannya tidak menjadi. Datuk berada di dalam keadaan yang agak sukar. Sebagai manusia yang tidak mengenal erti putus asa, Datuk terus berusaha sambil berdoa supaya segala usahanya itu direstui Allah. Datuk tidak mahu menyerahkan begitu saja pada Mahyudin. Datuk juga sedar orang-orang yang tinggi pengetahuannya dalam ilmu silat cilik babiat, silat harimau, dalam waktu tertentu akan bertukar menjadi seekor harimau yang ganas. Datuk tahu Mahyudin boleh melakukan perkara demikian sekiranya dia terdesak. Sebelum terjadi, aku mesti hati-hati. Cara yang paling baik menimbulkan kemarahannya supaya dia jadi harimau, Datuk membuat keputusan dengan langkah silatnya yang teratur itu. Sambil mempertahankan diri, Datuk terus mencari akal bagaimana mahu menimbulkan kemarahan yang meluap-luap dalam diri Mahyudin. Datuk terus mendongakkan kepalanya ke langit melihat matahari yang kedudukannya sudah agak condong ke barat. Angin juga bertiup dalam keadaan yang lemah. Kerana kedudukan matahari sudah condong membuat pokok-pokok atau manusia yang kena panahan matahari mencipta bayang-bayang di bumi. Sumpahan atau pantang pada orang-orang yang menuntut ilmu silat cilik babiat atau silat harimau bila pihak musuh menindih bayangnya. Datuk tahu benar tentang pantang larang itu. Dia mahu mengambil kesempatan dari pantang larang itu. Di bawah hembusan angin hutan yang lemah itu, Datuk melompat dan menerkam ke arah Mahyudin hingga bayang-bayang Datuk dapat menindih bayang-bayang Mahyudin. Dalam saat yang agak kelam kabut itu, Datuk menyeru nama Dumba dan menyuruhnya keluar dari tempat persembunyiannya. Dumba meluru keluar. "Awak mencabar saya," kata Mahyudin dengan nada suara yang cukup keras. Dia melompat, semua tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sekeliling ditendang hingga tercabut. Kali ini Mahyudin tidak menyerang Datuk. Dia hanya berdiri sambil membuka 10 jari tangannya. Badan Mahyudin menggeletar, 10 jari tangannya bergoyang. "Dumba, kembali ke tempat kamu," kata Datuk. Dumba segera bersembunyi. Mahyudin membongkokkan badannya sambil bergerak dalam langkah silat yang teratur. Sepasang matanya yang tajam dan merah tetap merenung muka Datuk. Tiba-tiba Mahyudin menjerit dan Datuk saya lihat tersandar di perdu pokok besar, seolah-olah bahagian dadanya ditendang oleh sesuatu. Datuk terus bertahan di situ. Gerak kaki Datuk terasa amat lemah. Mahyudin dengan perlahan-lahan rapat ke arah Datuk sambil mengembangkan 10 jari tangannya. Jejari itu bergerak-gerak bagaikan mahu mengoyak kulit dada Datuk yang tersandar di perdu pokok besar itu. Datuk masih lagi bertenang. Mata Datuk tetap mengawasi langkah kaki Mahyudin yang bergerak setapak dalam langkah silat harimau. Tiba-tiba Mahyudin memberhentikan gerakan langkahnya. Dia merenung muka Datuk dengan tepat sekali. Datuk terus menentang mata Mahyudin yang kelihatan berkaca-kaca bersama-sama dengan urat mata yang merah. Datuk kelihatan seperti orang lemas. Mahyudin terus merendahkan badannya, kemudian bangun secara perlahan-lahan. Ketika itu saya mula nampak perubahan yang aneh terjadi pada diri Mahyudin, terutama bentuk wajah dan kepalanya bertukar seakan-akan wajah harimau. Bulu yang halus berwarna merah kekuning-kuningan tumbuh di wajahnya. Rambutnya juga berwarna demikian. Bulu yang berwarna merah kekuning-kuningan itu terus merayap ke leher, ke lengan hingga ke seluruh badannya. Bentuk asal Mahyudin sudah hilang sama sekali. Dari hujung 10 jari tangannya muncul kuku tajam yang meruncing, macam kuku harimau. Kekuatan Mahyudin juga kelihatan bertambah seperti kekuatan seekor harimau jantan. Saya mengurut dada beberapa kali. Kasihan melihat Datuk yang tidak boleh bergerak itu. Sebenarnya Datuk masih boleh meninggalkan perdu pokok besar itu jika dia mahu berbuat demikian. Anehnya, kenapa Datuk tidak mahu menyelamatkan dirinya yang berada dalam bahaya itu? Timbul pertanyaan dalam diri saya. Dalam kepayahan itu, saya lihat Datuk tidak mengalihkan wajah dan matanya dari merenung wajah Mahyudin yang bertubuh harimau itu.
Mulut Datuk kelihatan bergerak-gerak. Tentunya Datuk membaca sesuatu. Mahyudin yang sudah menjadi harimau itu terus marah sambil cuba mencakar wajah Datuk. Saya terkejut, Mahyudin berhenti merapati Datuk. Dia terpaku di situ, sinai matanya yang garang tiba-tiba menjadi layu. Walaupun Mahyudin tidak melangkah, mata Datuk tetap merenung wajah Mahyudin yang kelihatan mula bertukar kepada wajah asalnya. Mahyudin terpacak di situ, dengan nafas yang tercungap-cungap. Bila Datuk merasakan yang dirinya berada dalam keadaan selamat, barulah Datuk bergerak dari pangkal pokok besar itu. Datuk terus menghampiri Mahyudin. Datuk hulurkan tangan sambil berselawat sebanyak 3 kali. Huluran tangan Datuk itu disambut oleh Mahyudin. Masa berjabat tangan itu Datuk dan Mahyudin mengucapkan 2 kalimat syahadah dengan jelas.